Halo teman-teman semua, semoga masih tetap sehat selalu. Hari ini saya buatkan tutorial cara membuat antena TV digital dari barang bekas. Perhatikan ini tutup dari lampu LED. Terus ini aluminium, ini bekas antena yang sudah dicopot atau sudah tidak dipakai terus dibuang, ini saya ambil. Dan CDR, ini kurang lebih ada 8 biji. Nah, daripada dibuang tidak dipakai, saya manfaatkan untuk membuat antena TV digital. Nah, terus perhatikan ini balon yang sudah saya modif, sudah saya rakit, jadi sudah ada di tutorial saya. Jadi langsung saja di sini saya buatkan tutorialnya pada teman-teman semua. Yaitu yang pertama kita ukur terlebih dahulu, yaitu jarak dari CDR. Nah, perhatikan pada waktu saya mengukur ini ada sekitar 6, jadi nanti saya pasang terlebih dahulu. Perhatikan yang pertama ini yaitu horizontal, jadi saya menggunakan horizontal ini sekitar 6 biji CDR dan menggunakan skrup. Jadi skrupnya ini skrup baja, kita beli di toko bangunan. Langsung saja di sini saya pasang terlebih dahulu, yaitu dari terminalnya, terminal horizontal. Nah, di sini saya dekatkan pada teman-teman semua. Perhatikan di sini. Jadi skrup ini skrup baja supaya bisa menembus aluminium. Terus kita ukur sekitar 10 cm. Jadi jangan sampai di situ berdekatan, sebab ini nanti di tengahnya itu kita beri skrup. Jadi supaya tahan pada waktu ada angin di atas. Jadi semua yang saya pergunakan ini terbuat dari aluminium, jadi tidak ada plastiknya. CDR itu ya aluminium. Nah, di sini kita ukur kurang lebih 5 sentian dari CDR horizontal, jangan sampai di situ berdekatan. Nah, di sini saya tunjukkan, jadi ukuran itu kurang lebih sekitar 5 cm. Nah, ini untuk vertikalnya, ini nanti saya pasang. Jadi supaya tidak berubah atau tidak goyang pada waktu ada angin kencang. CDR 6 ini kita beri yaitu skrup posisi keadaan setengah miring. Jadi jangan sampai di situ lurus. Jadi perhatikan, nanti saya beri skrup terlebih dahulu, jadi supaya lebih pas pada waktu saya merubah nanti. Seperti ini ya, hanya lurusnya saja, tapi setelah kita skrup nanti kita tekuk supaya kelihatan seperti huruf C. Nah, ini jadi posisinya itu nggak boleh lurus, yang tengah itu bisa lurus nggak apa-apa, tapi yang pinggir-pinggir ini tidak boleh lurus.
Nah, oke, sudah selesai. Ini bagian horizontal. Sekarang saya membuat yaitu bagian vertikal, yaitu saya menggunakan bekas tutup lampu LED. Jadi perhatikan di sini, jadi yang kita pergunakan yaitu kabel Kintani. Terus balon ini kita lilit di sini atau kita ikat di sini bagian ground itu ya, yang warna hitam. Terus yang plusnya atau positifnya itu di bagian tengah. Jadi di sini nanti saya tunjukkan bahwa balon ini sudah ada tutorial di video saya, jadi bisa dilihat. Nah, nanti di sini saya lubangi untuk memasukkan kabel antena terlebih dahulu. Nah, di sini perhatikan, ini saya lubangi. Jadi tujuan saya untuk memasukkan kabel antena. Nah, setelah ini baru kita ikat supaya pada waktu kita tarik itu tidak goyang atau tidak berubah. Nah, setelah ini kita pasang yaitu balon. Nah, ini ada dua jalur atau dua kabel, langsung saja kita solder. Nah, setelah kita solder, kita isolasi. Jadi yang kita isolasi tengahnya saja, yang pinggir tidak usah. Nah, baru ini nanti, nah ini saya lubangi lagi untuk mengeluarkan dua kabel. Ini nanti saya pergunakan untuk menyambung ke bagian yaitu aluminium. Jadi semuanya itu saya lubangi pas di bawahnya bulatan. Nah, supaya air itu tidak masuk. Nah, perhatikan. Nah, sudah sempurna. Jadi posisinya itu kabel itu di bawah semua. Seumpama ada air itu tidak akan bisa masuk ke dalam. Terus ini nanti saya solder, jadi saya tutup dengan rapat. Posisinya jangan sampai di situ terbalik. Jadi yang ada kabelnya itu di bawah, terus kita solder, kita satukan supaya tidak kemasukan air pada waktu hujan. Nah, sudah selesai. Jadi tinggal pemasangan di aluminium. Perhatikan pada waktu saya mengukur jarak vertikal, jadi ukurannya ya kurang lebih sekitar 20 cm. Jangan sampai di situ terlalu berdekatan, sebab nanti sinyalnya itu bisa berubah-ubah, jadi tidak bisa full atau tidak bisa penuh di dalam horizontal. Sudah selesai, sudah saya ukur, tinggal yaitu saya beri sekrup. Jadi teman-teman semua yang masih kesulitan, jadi semoga saja
tutorial saya seperti ini bisa bermanfaat pada teman-teman semua yang kesulitan, yaitu memilih antena TV digital. Jadi kita bisa merakit sendiri dari barang bekas. Nah, perhatikan ini bekas lampu TV LED yang sudah tidak terpakai. Jadi saya pergunakan untuk memperkuat antena supaya tidak goyang pada waktu di atas. Sebab kalau di atas itu anginnya itu memang pada waktu hujan ya sangat kuat sekali. Seperti ini, jadi sudah sangat kuat supaya tidak bergoyang pada waktu di atas. Nah, terus terminal yang kita rakit tadi, nah, kita lubangi terlebih dahulu. Ini kita beri yaitu kawat tembaga, kawat anti karat. Jadi, sangat manfaat sekali kita manfaatkan untuk mengikat antena pada waktu di atas. Jadi ini tidak bisa berkarat, tahan untuk selamanya. Perhatikan, ini sudah saya masukkan, ini nanti saya ikat di dekat antena yang bagian yaitu vertikal. Nah, di sini yang kita ikat, kita masukkan. Sudah saya beri lubang, jadi saya ikat di situ supaya tidak bergoyang. Nah, hampir selesai, terus tinggal pemasangan yaitu balon yang sudah saya pasang tadi. Ini nanti saya skrup di 2 CDR. Nah, saya ikat di sini. Ini nanti saya beri baut terlebih dahulu. Jadi kita beri baut sama sedikit tembaga. Kita ikat di situ. Jadi kita ikat dengan skrup supaya tidak berubah. Nah, di sini saya tunjukkan. Nah, perhatikan, ini sudah saya beri skrup dan tembaga. Nah, yang sini ya sudah saya beri skrup dan tembaga. Tinggal penyambungan balon yang sudah saya tanam tadi di dalam. Nah, setelah kita ikat, langsung saja kita solder. Jadi supaya lebih kuat. Sebab antena ini posisinya nanti ada di atas. Jadi supaya tidak bergoyang. Dan setelah itu kita beri semua yaitu skrup lagi. Nah, sekitar 3 bijian di bagian terminal. Jadi supaya tidak berubah pada waktu ada angin, jadi kita ikat terlebih dahulu sekuat mungkin, pakai skrup yang lebih banyak ya tidak apa-apa. Jadi supaya hasilnya itu memuaskan, gambarnya tidak putus-putus. Nah, oke, hampir selesai, tinggal saya ikat pakai kawat tembaga. Jadi pada waktu saya pasang nanti supaya tidak tertarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe supaya tetap di channel saya dan banyak berpengalaman. Jadi barang bekas
yang di tempat rosokan saya pergunakan untuk membuat antena TV digital. Nah, oke, sudah selesai. Sekarang saya mau uji. Jadi ini saya pasang di tingkat di rumah saya, kurang lebih sekitar 5 meter dari tanah. Jadi apakah antena CDR saya yang saya buat dari barang bekas bisa mengalahkan yaitu antena dari pabrik. Nah, sekarang saya mau coba. Ini saya colokkan di set top box. Nah, perhatikan di sini, ini nanti saya tunjukkan cara untuk memasangnya. Jadi ini ada dua colokan. Ini yang kita ambil yaitu bagian pinggir yang agak besar. Jadi di situ kita colokkan. Nah, nanti kita lihat apakah gambar sudah keluar. Nah, ini saya tes pakai antena saya sendiri, buatan saya sendiri. Nah, perhatikan di sini tidak ada sinyal. Ya, kemungkinan antena saya ini ya belum pas atau belum memenuhi syarat. Tapi saya coba di sini, saya ganti channelnya, apakah ada perubahan. Ternyata ya masih tetap tidak ada sinyal. Jadi kemungkinan ini ya belum masuk atau belum keluar sinyalnya. Jadi di sini saya putar-putar, barangkali bisa keluar. Nah, itu, nah, ternyata bisa. Jadi gambar sudah keluar dengan sempurna. Sekarang saya coba, ini saya cari dengan sinyal yang paling rendah. Jadi jangan lupa untuk subscribe supaya tetap di channel saya dan banyak berpengalaman. Jadi di sini saya cari channel yang paling susah sekali. Nah, kita tunggu apakah bisa keluar. Nah, ini, jadi semoga saja bermanfaat. Sekian, terima kasih.